mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW dan menutupi kekurangan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang cinta kepada Nabi pasti cinta kepada umatnya. Orang yang cinta kepada Nabi pasti cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan memang begitu sebenarnya, kalau kita cinta kepada seseorang pasti kita mencintai siapapun yang ada di sekitar orang tersebut. Ini bagian daripada cinta yang sesungguhnya. Kalau engkau benar cinta pada Rasulullah, semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk yang benar cinta pada Rasulullah. Dan kamu memang tidak bisa benar cinta pada Rasulullah kecuali kalau memang Rasul yang mau mencintaimu. Bila ahabbaka Rasulullah sa'idta fid dunya wal akhirah. Bila kau cinta pada Rasulullah berarti kau bahagia dunia akhirat. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk yang dicintai oleh Rasulullah. Dan termasuk yang dicintai oleh Allah. Nad'ullah fi hadzal yawm. Kita berdoa pada Allah saat ini. Asa an takun hadhihi sa'at al-ijabah. Semoga saat ini adalah saat ijabah. Allati khabbaha Allah linubdil li ummati an-nabi fi hadha al-yawm. Yang Allah sembunyikan saat tersebut untuk keistimewaan di hari ini. Insyaallah idza sadafat hadhihi sa'at qubila du'a. Kalau memang bertepatan dengan saat itu saat ini maka akan diterima doa kita Allah. Idza qubila du'a sa'idna. Kalau diterima doa kita, kita bahagia dunia akhirat. Apa nikmatnya orang hidup nikmat dunia tanpa nikmat akhirat? Apa bahagianya? Apa karena makanan? Begitu sakit kamu tidak bisa merasakan makanan atau apapun juga. Apa karena minuman? Sama saja. Karena kekuatan muda? Bisa hilang. Bil jamal. Ketampanan. Jatuh. Bisa juga hilang. Bimana? Dengan apa bahagia? Bimal. Dengan harta. Yadhab. Juga hilang. Wa tuhasab alih. Dan kau akan diperhitungkan olehnya. Wa in kana haraman tu'aqab alih. Justru kalau hartanya itu haram, kau akan dihukum bimal di dalamnya. Dengan apa kita bahagia? Bimasuliyah. Dengan kekuasaan. Masuliyah yawm al-qiyamah. Kita akan ditanya kelak di hari kiamat. Bimana? Lalu dengan apa? Bil-irtibat billah. Bahagianya kita hanya dengan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisikah billah. Dengan percaya diri pada Allah. Dengan tufakkir fil akhirah. Dengan memperbanyak memikirkan akhirat. As'ala fid dunya. Kebahagiaan di dunia ini bitumanina bi dzikrillah. Dengan tenangnya batin zikir pada Allah. Wa hiya munqadhiya bi hadhihi al-hayah. Sebab ini akan habis waktunya dalam kehidupan ini. Lakin tabda ila ma ba'da al-wafah. Tetapi hasilnya akan dirasakan terus sampai selesai kita wafat. Al-mu'min alladhi yufakkir fi ukhrah a'zam min tafkirihi fi dunya. Yaitu orang yang selalu memikirkan akhiratnya daripada memikirkan dunianya. Li'annana min ahli al-akhirah. Sebab kita diciptakan untuk akhirat. Qala al-Imam al-Haddad wa ad-daru imma jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqi Allah fasma'an. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, ingatlah surga hanya diberikan kepada orang yang bertakwa, sedangkan neraka diberikan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa daraka ad-dunya. Bukan kau ciptaanmu untuk di dunia. Kaif daraka tuntaqil minha. Ini engkau anggap rumah tapi engkau berpindah dari rumah itu, bukan rumah ini. Ad-dar allazi tastaqir fiha. Rumah sebenarnya adalah yang mana engkau menetap di dalamnya. Ad-dar allazi la maut fiha. Engkau yang tinggal di dalamnya tidak ada kematian di dalamnya. Ad-dar allazi la marada fiha. Yang mana ketika engkau tinggal engkau tidak sakit di dalamnya. Al-akhirah. Itulah akhirat. Jannah. Itulah surga. Ta'adallahu wa iyyakum min ahliha. Semoga kita termasuk penduduk surga. Amin. Semoga kita masuk di dalamnya tanpa perhitungan dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu min ummati unas al-jannah bighair hisab. Kata Nabi SAW, ada sebagian daripada umatku masuk surga tanpa diperhitungkan sama sekali. 70,000 jumlah mereka. Sa'altullah az-ziyadah. Kemudian aku minta kepada Allah tambahan. Fa'atani ma'a kulli wahid min 70,000 70,000. Kemudian Allah berikan pada tiap individu dari 70,000 itu dilipat gandakan menjadi 70,000 lagi. Talabtu min Allah az-ziyadah. Dan aku minta lebih lagi dari Allah SWT. Fa'ali 3 hafiyat bidun 'adad.
Kemudian Allah berikan kepadaku tambahan-tambahan tanpa jumlah tertentu. Ini lebih banyak daripada jumlah yang pertama. Kemudian bangunlah Sayyidina Ukasha. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah semoga aku termasuk orang tersebut. Apa jawaban Nabi? Aku akan doakan kepada Allah untukmu. Sebagian orang yang enggak ngerti tauhid, dia enggak paham agama sama sekali. Iya kan? Apa yang dikatakan Nabi SAW? Apakah aku akan doakan kepada Allah SWT? Apakah kemudian Nabi akan mendoakan, ya Allah jadikan Ukasha termasuk di dalamnya? Apa yang dikatakan Nabi? Langsung dijamin oleh Nabi, engkau termasuk orangnya. Engkau termasuk dari mereka. Ini adalah akidah daripada tauhid. Hadza quwwatul irtibat billah. Ini adalah kekuatan ikatan dengan Allah. Hadhihi al-mahbubiyyah 'inda Allah. Inilah mandat kecintaan dari Allah. Anta minhum. Engkau adalah termasuk dari mereka, wahai Ukasha. Ya qumul akhar. Kemudian ada yang satu lagi sahabat berdiri. Ya Rasulullah, ij'alallahu lakum minhum. Ya Rasulullah, doakan aku juga termasuk dari mereka. Limana ma da'ana? Kenapa minta lagi? Qala, khalas sabaqaka bi Ukasha. Kata Nabi SAW, tidak, engkau sudah didahului oleh Ukasha. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi SAW di hadapan Allah begitu tinggi. Heran sekarang ini ada orang mengatakan, kamu jangan minta apapun dari Rasul SAW, minta saja langsung kepada Allah. Langsung aja minta kepada Allah. Coba sekarang lihat kita dari peristiwa Ukasha dan Rasulullah. Apakah keduanya ini tidak beriman kepada Allah? Ukasha minta didoakan kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan sudah langsung dijawab oleh Nabi SAW, engkau termasuk daripada bagian mereka. Ya, mungkin kalau orang dengar hal semacam ini, dia akan kritik Nabi Muhammad SAW, orang yang kiranya bodoh. Dia tidak paham tauhid sebenarnya. Tidak paham tentang akidah. Yang ada di dalam hasad artinya ada Nabi Muhammad. Atas Nabi Muhammad SAW. وعلى ذرية النبي محمد. Atas keturunan Nabi Muhammad. وعلى آبائه النبي محمد. Dan juga atas adabnya Nabi. وعلى الأولياء. Dan atas para wali. هكذا ورد عن النبي في هؤلاء الأقوام. Dan inilah yang memang diriwayatkan dari Nabi tentang mereka-mereka ini. Semoga Allah bersihkan negeri kita dari orang seperti mereka. Kalau ada di antara kita orang semacam mereka ini, semoga Allah memperbaiki dan memperbarui hatinya. Dan di dalam bulan kelahiran Nabi. Siapa sih yang enggak gembira dengan hari kelahiran Nabi? Siapa orangnya? Hanya iblis. Atau atba' iblis. Atau pengikutnya iblis. Ya, di ba'dul hadits Nabi ranna suha, empat suihat 'azimah. Sa. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya si iblis menjerit 4 kali. Lamma turid. Ketika diusir. Lamma du'in, lamma la'anahu Allah. Ketika mendapat laknat dari Allah karena enggak mau sujud pada Adam. Lamma ukhrij min al-jannah. Ketika diusir dari surga. Lamma wulida an-nabi. Dan yang selanjutnya ada di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, ia menjerit dengan sekeras-keras. Kenapa? Karena iblis ahli syagawa. Sebab iblis adalah orang yang masuk neraka. Wawulid sahib as-sa'ada wal hidayah. Sedangkan yang terlahirkan ini adalah yang membawa kebahagiaan orang kepada surga. Wasaihatul rabi'ah. Dan yang cerita keempat. Lamma nazalat suratul ketika Allah turunkan pada Nabi surat Al-Fatihah. Surah fil Qur'an. Surat paling agung dalam Al-Qur'an. Yang kita baca setiap salat. La tashihhu as-salat illa bi qira'atiha. Tidak sah salat kecuali dengan membaca. Indana ma'ashir Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i. Kenapa kita menukfir min tilawatiha? Kenapa kita enggak banyak membaca Fatihah? Kulluna nahfadzaha walhamdulillah. Kita semuanya hafal tentang Fatihah. Ma hasal fursa taqra al-Qur'an wa hiya musibah kabira. Iqra surah al-Fatihah daiman. Kalau orang itu memang sudah enggak bisa membaca Al-Qur'an dengan jumlah yang banyak, maka minimal perbanyak baca Fatihah. Al-mushkilah Al-Qur'an ma fi fursah.
Repotnya kita ini kadang suka melalaikan Al-Qur'an, seolah-olah tidak ada kesempatan membacanya. Bacalah Qur'an. Repot saya enggak bisa. Waktu makan? Enggak sibuk pasti bisa. Kalau masuk ke kamar mandi? Saya ada waktu. Waktu sekolah? Enggak repot. Waktu mau kerja? Enggak mungkin sibuk. Kalau lagi periksa HP dengan lamanya, dia bilang enggak sibuk. Enggak ada yang sibuk. Untuk Quran, saya lagi sibuk. Ini orang di kepalanya ada setannya. Dipermainkan oleh setannya. Firmannya Allah, dia sibuk. Berbicara dengan Allah, enggak mau. Kalau ngomong dengan temannya, mau dia. Temanmu ini tidak bermanfaat sama sekali. Kalau kau sudah mati, dia akan melupakanmu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Taala akan selalu menyertai. Siapa orang yang selalu Allah bersamanya, dia akan diberikan dunia dan akhirat. Sebab Allah adalah Tuhannya dunia dan akhirat. Kita kepingin kekayaan duniawi. Dari mana? Baik minah di dunia, serah. Apa kamu ingin ambil dari orang kaya? Ta'aruf, uzillah, umuhana. Justru kau semakin menghinakan dirimu. Irtibat bi rabbak. Ikatkan batinmu kepada Allah. Wa'adim bin asbab jalilan. Dan lakukan pekerjaan sedikit. Ya'atik khair kabir. Allah akan berkahi kerjaan itu. Kama ta'akul, ya'atik syiba'. Sebagaimana engkau makan, kemudian Allah kasih kenyang dalam perutmu. Irtibat dhunni syiba'a minal akil. Dan jangan kau mengira bahwasanya kekenyangan itu berasal dari makanan saja. Al-akil sabab. Makanan itu hanya sebab. Wasyiba' min Allah. Sedangkan kenyang itu hanya dari Allah. Asyurub sabab. Minuman hanya sebab. Warri min Allah. Kehilangan hausnya itu hilang dari Allah. Dawa sabab. Obat itu juga sebab. Wasyifa' min Allah. Kesembuhan itu dari Allah. Wal-amal sabab. Pekerjaan pun juga sebab. Warizq min Allah. Rezeki dari Allah. Hakadal aqidah sahihah. Ini adalah aqidah yang benar. Amma idza kan aqidatum ma hi qawiyyah, hadha baymil ila al-asbab akthar min al-musabbab. Kalau orang imannya lemah, dia lebih pentingkan kerjaan daripada hubungan dengan Allah. Qulubul khalq bi yadillah. Hati manusia di tangan Allah. Ma ahad qalbu bi yadihi. Enggak ada orang yang bisa memegang ke hatinya sendiri. Allah yang bil qalb. Allah yang membolak-balikkan hati. Ja'al hadha yuhibbu hadha. Allah jadikan ini cinta pada ini. وهذا ما يحبها. Yang ini tidak cinta pada itu. وهذا يكرم هذا. Yang satu memuliakan yang lain. هذا ما يكرم هذا. Yang itu tidak termaafkan. من يحرك القلوب. Siapa yang gerakkan hati? Allah. Hanya Allah. ارتبط بالله. Ikatkan batin kepada Allah. ثق بالله. Percaya pada Allah. توكل على الله. Tawakal pada Allah. يعطيك الدنيا والآخرة ولا يبالي. Allah berikan padamu dunia akhirat dan Allah enggak peduli. ماشي ينقص من ملكه. Tidak ada yang berkurang dari kerajaannya. لو رجع الدنيا كلها لقمة ذهب جبل من ذهب أعطاك إياها ما ينقص في ملكه. Kalau segunung emas Allah berikan kepadamu, tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaannya Allah. قال الله من الصالحين ما أخبارك لو ربي أعطاك الدنيا كلها تعالها لك جبل من ذهب إيش بتعملها؟ Jadi ada seorang soleh yang tanya, kalau Allah berikan kepadamu seluruh dunia ini dijadikan gunung emas kemudian diberikan kepadamu, bagaimana kok keadaanmu? Kau tahu apa yang akan aku berbuat? Kalau memang itu Allah jadikan emasnya itu dari tanganku, akan aku berikan ini semuanya ke di dalam di mulutnya orang kafir. Kenapa? Sebab orang kafir dibenci oleh Allah. Dan dunia dibenci oleh Allah. Ya benar, yang barang dibenci saya letakkan di orang yang dibenci oleh Allah. Kalau kamu dikasih kemudahan dalam kerjaan oleh Allah, benar-benar kau jaga dengan niat yang baik kok untuk gunakan untuk taat pada Allah. Isma' wa intabih. Hati-hati dan dengarkan. Fa inna dunya halalaha nisab. Barang duniawi ini halalnya aja diperhitungkan oleh Allah. Halal bisa. Halal diperhitungkan. Haram juga. Kalau haram pasti dihukum oleh Allah. Min ajmin al-asbab allati yamkutha Allah. يبغضها الله termasuk perkara bagi diri Allah an yamli al-insan batnahu min halal. Orang memenuhi
perutnya daripada barang haram. Mohon haram. Bukan dari barang haram. Haram hatta misal habat sumsum wala dzarr haram. Kalau barang yang haram biarpun hanya sekecil-kecil dia akan dianggap oleh Allah. Kalaupun kau penuh dengan barang yang halal di perutmu, ini termasuk perkara yang benci Allah. Nabi sejak diciptakan sampai wafat tak pernah merasa kenyang sama sekali. Tak pernah kekenyangan sama sekali. Jangankan dari daging, dari roti biasa pun dia tidak pernah kekenyangan. Nah, sekarang ini macam-macam banyak makanan. Terlalu banyak makanan. Sehingga banyak sakit. Kalau memang sudah banyak bahan makanan semacam ini, minimal kau bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Tushkur man gaddam lak hadhi ni'am. Kau berterima kasih kepada orang yang menyajikan nikmat ini. Walakin ghafil 'anillah. Tapi kalau kau lalai dari Allah, dianggap makanan ini bukan dari Allah. Allah yasakhkhal lak hadhihi al-ma'kulat. Inilah Allah yang mudahkan bagi kamu makanan dan minuman. Kata ba'd ulama, kama nawwa' Allah lana al-ma'kulat. Kata sebagai ulama, sebagaimana Allah jadikan makanan itu bermacam-macam, nawwa' 'anta lahu ta'at. Karena itu kau bikin taat dari makanan itu bermacam-macam taat juga. Dan Allah juga jadikan taat bermacam-macam. Assalam. Ada sholat, musum, puasa, tasbih, tasbih, istighfar, takbir, salawat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca hasbunallah. Baca Quran. Anwa' kathira min at-ta'ah. Berbagai macam daripada taat. Idza kathrat al-ma'kulat kathra at-ta'ah. Memang dengan banyaknya makanan bermacam-macam juga banyak anwa daripada taat ini. Ya Allah anka. Semoga Allah ridha pada kamu. Wa idza akalt hamdillah. Kalau engkau sudah makan bersyukur pada Allah. Idza akala al-insana bi bismillah wa ba'da akal dar alhamdulillah min kaltu ghafara Allahu dhunubah. Orang yang ketika makan baca bismillah dan selesainya baca alhamdulillah dari dalam hatinya Allah ampuni dosa-dosanya. Labista thawban jadidan qult alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb ghafara kamu pakai baju baru kemudian engkau membaca doanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan padaku baju yang indah ini engkau diampuni dosa Allah. Tidak ada musibah illa walha ilaj kama ma min marad illa walha ilaj. Setiap musibah itu ada obatnya sebagaimana sakit juga ada obatnya. Adzunub astaghfar. Kalau dosa obatnya ada istighfar. Al amrad dawa Allah ta'ala Allah laha dawa. Kalau penyakit juga ada penyakit ada obatnya. Imma dawaha min al-ma'kulat wal majrubat aw min ad-da'awat wal Qur'an. Bisa jadi obatnya dari bahan makanan atau obatnya itu daripada doa kepada Allah. Alhamdulillah ja'alana wa iyyakum muslimin. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Ja'alana mu'minin. Dijadikan beriman. Di hadha syahr al-mubarak nartabit bin Nabi Muhammad. Di bulan ini kita ikatkan badan dengan Nabi Muhammad. Wa nuhibbu Nabi Muhammad. Kita cinta pada Nabi. Wa nata'addab Nabi Muhammad. Kita ikuti akhlak Nabi SAW. Kita ikuti adab Nabi. Kita sering membahas tentang cerita Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Sudah cukup kita dengarkan berita-berita orang-orang yang fasik. Sejarah Nabi membuat terang batinmu. Sejarah Nabi menguatkan imanmu. Sirah Nabi tuhabbibak ila Rasulillah. Membaca sirah Nabi menjadikan kamu dicintai oleh Nabi. Muhammad Rasulullah radhiyallahu anka. Kalau engkau dicintai oleh Rasul, Allah cinta padamu. Wa idza radhiyallahu anka lam yu'adzibka abada. Kalau engkau diridhoi oleh Allah, Allah enggak akan siksa. Alhamdulillah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Amin. Tahawaitana. Tub علينا وعلى ذكرنا بهديث من وقلب وروحا واصلح اللهم قلوبنا واولادنا واحبابنا اجمعين والقائمين والناشئين لهذا المسجد المبارك نسال الله يعينهم ويعاونهم في اعمارهم يسعدهم يوسع